Alright, alhamdulillah kita dah bersiaran. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa khabar Kak Zaida? Baik, alhamdulillah. Agak lambat sikit Bel hari ni. Hari ni lambat sikit preparation kita. Lambat lebih setengah jam ada. Yes. Okey, mohon maaf semua. Okey, yang pada yang dah menunggu ya, mohon maaf ya. Iya, saya. Alright, apa khabar semua? Assalamualaikum dan waalaikumsalam pada yang beri salam ya. Okey, nampaknya hari ni kita ada channel yes, baru channel lagi baru Kak Zaida. Live ya. Live kita ada live lagi satu sekarang ni. Kita bersiaran langsung di YouTube. YouTube channel ya. Ya. Yeah. Okey, so itu yang kita lambat sikit, kita tengah setting setup untuk YouTube channel kita. Ya, yeah, alhamdulillah. Alright. So hari ni kita bersiaran langsung di Simply Sugar Facebook, di Zaidah Ibrahim Food Studio IG dan juga Zaidah Ibrahim Food Studio YouTube. Okey, jadi yang sedang menonton, mohon kongsikan lagi video live kita ni jadi ramai yang boleh tonton bersama. Yes. Okey, harapnya segala urusan kita dipermudahkan hari ni. Amin. Hari ni ada resepi yang sangat special, sangat istimewa. Sangat istimewa, sangat special. Kesinambungan dari semalam. Betul. Kesinambungan for which kesinambungan yeah, tu I rasa dekat sebab dekat Facebook kita ada title lah, yeah. Okay, dekat YouTube pun kita ada title ya, yeah. Okay, alright. Thank you so much yang dah tune in bersama kita, alhamdulillah. Okay, kongsikan video live ni lagi. Kak Zaida okay hari ni? Okay, panas sikit sebab tepi oven ni daripada tadi, dan saya berdiri daripada pukul 2:30 kat sini. Alright, okay Bel. Alright, kita tak payah tunggu lagi sebab kita pun dah mula lambat. Jom masak dengan Kak Zaida. Okay, jom. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Assalamualaikum pada semua viewers. Okay, hari ni Kak Zaida nak tunjuk lebih kurang macam semalam, tetapi dough-nya lain ya. So, hari ni Kak Zaida nak tunjuk apa Bel? Apple strudel. Apple strudel. Yeah. Okay, again apa Kak Zaida? Kak Zaida nak kongsikan resipi apa hari ni? Apple strudel. Okay. Now, apple strudel ni, dia ada banyak versi yang sebenarnya. Ya. Yeah. Yang Kak Zaida nak tunjuk ni ialah yang saya belajar apple strudel ni tahun 80-an. Ya. Yeah. Waktu tu dia tidak menggunakan puff pastry. Dia hanya buat macam roti canai, dicanai atas ataupun ditarik ya, sehingga dia dapat satu lapisan yang sangat nipis seperti roti canai. Dia lembut macam roti canai ya, dan dibentang dibuat atas sekeping kain. That is itu traditional ataupun old school punya strudel ya. But sekarang ni dah ada macam-macam versi diguna pakai ataupun dibuat bersama dengan puff pastry ya. So hari ni Kak Zaida nak tunjuk cara yang ringkas juga, ialah kita guna filo pastry. Kita guna filo pastry yang dah ready siap. Kita hanya beli, Kak Zaida beli di Shopee ni ya, filo pastry. Yang ini tidak ada layer dengan pastry margarine, so dia tidak akan ada puffy flaky, tak ada. Dia flaky tapi dia tidak puffy ya, dia tidak bounce tinggi ya. So kita akan guna filo pastry. Ini perempuan boleh beli di Shopee ya. Okay. So untuk intinya ataupun untuk fillingnya, semalam Kak Zaida ada tunjuk juga cara-cara buat apple filling, apple pie filling. Hari ini juga kita gunakan apple, tapi cara dia agak lain sedikit. Kita guna dekat sini hari ini 6 hingga 8, depends on how besar apple you ya. Kak Zaira guna tadi lebih kurang berapa ya Bel? 6, 7? 8. 8 biji apple, agak kecil apple hijau tadi. Kali ini Kak Zaira potong cube ya. Kita potong cube macam ni. Buang kulit, kemudian kita potong cube. Okay. Kemudian Kak Zaida guna lebih kurang 5 hingga 6 sudu makan brown sugar. Kita guna juga 100 hingga 120 gram raisin. Kalau Europe side, raisin ni dia soup dengan rum ya. Sebab itu kita hati-hati sikit kalau kita nak makan strudel di luar negara lah. Sebab dia memang method dia akan soup raisin ni bersama dengan rum for overnight untuk bagi dia rasa lebih sedap lah ya. So kita, of course kita tak boleh makan. So Kak Zaida tidak ada sok apa-apa, saya just biarkan plain macam ni dan saya akan masukkan nanti ya. Kemudian kita gunakan juga, Kak Zaida guna dekat sini
is cereal ya, ataupun muesli. Ya, dia combination of oats bersama dengan sedikit cornflake and then sedikit ada apa ni ya? Ada macam barley gitu ya. Ya, dried barley. Okay, kemudian kita guna juga sedikit cinnamon, ground cinnamon ataupun cinnamon yang diparut, dan sedikit ataupun 1 tablespoon lemon juice. Nak pakai lemon zest juga boleh. Okay, kita buat dulu filling ni, inti ni, kemudian baru kita buat macam mana kita nak roll dia. Okay, now filling dia kita kena siapkan dulu. Semalam kita buat, kita masak apa ni? Apple ni, tapi hari ni kita tak masak ya. You can even you can buat gaul semua, kemudian you simpan overnight juga boleh di dalam fridge, ataupun you terus buat macam Kak Zainah. Okay, so kita nak buat ni dulu. Kita masukkan brown sugar. Kak Zainah guna 5 sudu makan brown sugar. Raisin. Okey, ini kita guna lebih kurang dalam 5 ya. Satu sudu makan lemon juice. Okey, kita gaul semua. Okay, kita ambil kalau ada ground cinnamon, guna ground cinnamon. Kak Zainah tak ada ground cinnamon, so I guna cinnamon stick ni. Saya just sagat sikit lah. Ada yang pakai some of them, ada yang guna nutmeg, so terpulang ya. Kak Zainah tak letak nutmeg hari ni, saya just letak cinnamon. Okay, cukuplah ni. Alright, dan kita pakai juga sedikit melted butter. Lebih kurang dalam 3 tablespoon melted butter. Okay. Kalau you nak lebih sedap, bolehlah di apa ni, perap ya, for overnight di dalam chiller. Kalau tidak, boleh terus buatlah. Okey, Kak Zainah tambah sedikit ni lagi bel. Ya. Okey. Akan gaul dia hingga gula tadi dissolve. Gula tadi melt together dengan air lemon, butter, melted butter. Okay, ni dah cukup lah. So, tak boleh too wet ya. Okay, this is ready untuk kita gunalah. Okay, now kita nak buat filo pastry dia now. Okay, this one I ketepikan dulu. Untuk krim, nanti Kak Zainah akan beritahu the recipe later. Okay, siapa yang baru tune in bersama kita hari ni, menunya adalah recipe apple strudel. Okay, so yang ramai juga yang kita tengok sekarang ni yang kongsikan apple strudel. So, hari ni apple strudel ala Kak Zainah. Okay. Alright. Ini yang dah buka ya. For the system. Okey, ni rupanya yang kita buka ya. Dia bila kita beli, dia like this ya. They comes in one roll macam ni ya. You kena, dia jual biasanya frozen. So you kena thaw dia at least satu malam. Supaya dia senang nak di handle lah. Dia tak okay. Basah eh. Ah, dia tak basah. Dia bukan tak basah, dia kalau dia sejuk dia keras. So you tak boleh buka dia. Right. Okay, look at that. So ini adalah filo. Dia cepat kering ya. So you be careful
when you buka dia. Okay, nampak tu Kak Zia alaskan dengan sekeping kain. Dia kadang-kadang dia ada sikit koyak ya, sebab dia frozen kan. Ya, yeah, okey. So kita akan buka dia slowly. Wait. Saya dah salah. Supposed to buka like this. Dia memanjang eh? Dia panjang dia. So basically filo pastry ni ada saiz dia ke macam mana Kak Zaidah? Dia memang this size lah, the standard size. Okay. Okay. Dia macam kain ya Kak Zaidah. Macam kain. Dia nipis ya macam kain. Dia ni cepat kering. So you must tutup dia dengan another keping kain ya. So that dia tidak kering. Alright, so Kak Zaidah akan tutup dia dengan one more keping kain. Okay, so kita akan ambil dia. Okay, ni kita ketepikan dulu ya, sebab table kita agak sempit. Alright, we need another piece of paper macam ni ya, untuk kita nak letak dia. This is a parchment paper. Okey. Tengok simbel. Kita akan ambil satu keping. Very, kena be very careful with the with this thing ya. Yeah. Dia cepat koyak dan dia boleh patah as well. Look at that. Ya, yeah, so kita akan buka dia. Wow, so dia jadi layer by layer Kak Zaidah. So yang ini kita kena tutup. Jangan bagi dia terdedah, ya. Yeah. So kita tutup dia. Kalau tidak dia akan cepat kering. Okay, kita need to brush this thing bersama dengan melted butter. So, this is the original strudel ya, Kak Zaidah? Ini kalau melted macam ni, ini strudel lama ya. Kalau saya belajar dulu, dia lagi susah. Sekarang ni dah ada filo pastry, kita boleh guna filo pastry. Dulu kita kena buat dia punya itulah, dia pastry. Macam roti canai. Banyak kerja sikit lah. So setiap layer kita perlu sapu butter, melted butter. Melted butter. So sekarang ni yang banyak shortcut ni guna puff pastry. So Dia rasa lain sikit lah kalau you pakai puff pastry. Ya. Yeah. So jadi yang ini, this is the actual method untuk strudel ya. Strudel. Kita menggunakan filo pastry. Filo pastry. Sekarang dah senang. Dah ada filo pastry yang ready. So you hanya beli filo pastry dan you boleh buat. Kalau tak dulu, tak ada filo pastry, tak ada orang jual filo pastry. So you kena buat sendiri. Pieces by pieces macam gini ya. Alright. So now kita akan sprinkle dia dengan icing sugar. Wow. Ya, setiap layer Kak Zaidah. Ya, setiap layer. Kita akan sprinkle sikit je lah ya. Kita tu sweet nak nanti. Just sedikit icing sugar. Wow. Okey, kita akan tindihkan dengan second layer. Okey, nampak ni. Kita akan buka perlahan-lahan. Ya, banyak kerja sikit lah. Tapi inilah strudel. This is the right way to make strudel. Kadang-kadang dia belah hujung ni lekat. Dia bukan apa, dia because dia frozen. So yeah, kita boleh potong dia sikit supaya dia senang nak, dia loose lah. Ya, kalau tidak dia macam ada berkeping. Okay, nampak tu. Dia macam kain Kak Zaidah. Dia macam kain, dia jarang. Okay, this is strudel.
Okay, yang ini jangan lupa kita tutup balik. Setiap kali lepas kita ambil, kita tutup ya. Okay. So now, sapu lagi dengan butter. Kita need to buat this for about 8 keping. Baru dia cantik. Nak buat lebih pun tak apa. Lagi dia banyak layer, dia lebih sedap lah. Terkeluar-terkeluar tu. Sometimes dia potong pun ada yang terbesar sikit sebab dia nipis ya. Susah nak handle. Kita sapu butter. So bayangkanlah kalau kita kena buat from scratch ya, kita kena buat filo pastry ni dulu. Jadi masalah tu ya kalau ada kalau kita lagi panjang cerita dia. Ya. Sebab tu saya bila saya tengok dah ada jual filo pastry yang dah ready yang macam ni cantik. So, kita bolehlah tunjuk buat strudel. Alright. Kita ambil lagi sekali. So, you be careful when you... Mata nak kena awas ya. Sebab dia very... very fine. Nipis. Macam kain. Kita nampak dia macam satu ya. Padahal dia dua keping ni. So beruntung kita sekarang ni sebab filo pastry ada yang dah ready dah made. Ready. Kalau dulu ada juga Bell, cuma dulu imported, yang ini local. Ya. Yeah. Jadi bila local tu dia tak adalah beku apa proses quality penyimpanannya dia. Tu tidaklah terlampau lama kan kalau dia yang local lah. Jadi kualiti dia lebih baik lah. Yes. So siapa yang ingin tahu brand apa yang Kak Zaidah dapatkan untuk filo pastry hari ni, ini brandnya. Okay. Dia adalah apa namanya, nampak tu, Damas Sweet filo pastry ya. Mohon maaf saya pegang dengan sebelah tangan je ni. Jadi, dah lembik tu. Dia dah lembik dah. Okay. So ini dia. Alright, yang digunakan boleh nampak tu dessert untuk di Middle East nampak tu eh. Ini brand dia, dia adalah Damas Sweet. Yang ini local ya nampak tu. Product of Malaysia. Okay, so kita akan sprinkle dengan icing sugar. Just a little bit. Kata tak dia manis sangat. Okay, kemudian kita layerkan lagi ni. Tadi dah tiga ya? So now, empat. Nampak ya, kita tengok macam kain. Lekat. Nampak tu? Kak Zaidah, kalau tangan saya ni memang patah lah dia ni Kak Zaidah. Koyak macam eh? Macam mana? Kita dah cakap awal-awal dah. Koyak apa takpelah. Dia tak nampak pun kita kalau koyak. Kita cakap awal-awal. Okay, Kak Zaidah ni pun ada yang terlipat tapi tak apa. Jangan risau sebab dia tak nampak pun yang sebenarnya ya. Dia di dalam nanti. Alright, ya betul. Sebab hari ni live kita memang lambat. Jadi mungkin kawan-kawan yang selalu tonton bersama kita mungkin tak perasan ataupun ingatkan hari ni live tak ada. Jadi kongsikan video live ni. Jadi ramai lagi yang boleh tonton bersama kita. Harapnya tak ada yang tertinggal. Jadi kongsikan banyak-banyak. Resepi hari ni, resepi yang agak luar biasa. Kita buat apple strudel hari ni. Apple strudel, ya. Strudel ni dia biasanya memang daripada buah-buahan. Okay, jangan lupa pula ni. Kan ada yang layer dia ada gula, ada tak ada. Right, so sikit je ya, just sprinkle a bit. Wow. Ni dah hari keempat ya. Kalau dah jangan lupa. Tak apa, dia terlebih pun tak apa. Jangan terkurang. Sebab dia satu ni ada lebih kurang berbelas jugalah, berbelas keping. Wow. Berbelas helai. Nampak tu macam kain eh. Geram tengok. So bayangkan kalau kita kena buat daripada scratch, kita kena buat senipis ini ya. Dia memang nipis ya Bel. Sampai you nampak tau, you nampak kain di bawah tu. Kalau ada tulisan kat kain tu, you can read. Masa saya belajar dulu, memang kita tarik tu, tapi kita guna napkin. Bawahnya tu kena kain napkin. Sebab kita tak boleh roll dia, kita tak boleh pegang dia. Dia akan koyak. Sebab tu kita gunakan kain supaya kita roll dia nanti menggunakan kain. So dalam berapa layer Kak Zaidah lebih kurang? 8 layer eh? Yang ini 8 ya. Kalau nak buat 10 pun boleh lah. Dia akan jadi lebih flaky lah nanti. Dia akan jadi berlayer banyak. Ya, so ini yang ini kita hanya buat 8 je lah. Right.
So now tadi ni 5 ya. So 3 lagi. Ya, memang betul banyak yang shortcut menggunakan puff pastry yang dah siap ya. Ha, so jadi yang ini adalah filo pastry, adalah pastry yang betul untuk dipilih bila nak buat strudel. Okay. So, kita kena susun, kita kena susun. Apa? Lapik. Selapis ya. Wow. Sekeping. Yes. Tapi terkoyak sikit doesn't matter. Mm-hmm. Tapi yang ini perlulah ditutup. Setiap kali kita buat perlu tutup. Tak perlu dengan kain basah. Dia basah pun dia tidak melekat pula. Okey, ada yang tanya, filo pastry boleh beli kat kedai bakery ke? Ada juga di supermarket pun ada, tapi Kak Zara cuba cari di supermarket tak ada. Di Shopee banyak. Yep. Okay, so yang ini pun Kak Zaidah dapatkan brand ni, Damas Sweet ni di Shopee ya. Anda Shopee. Boleh dapatkan di Shopee sekarang. Okay, kejap kita tunggu dekat, kita tunjuk one by one ya di Facebook dulu. Okay, Damas Sweet Filo Pastry itu ejaannya. Okay, ini adalah buatan Malaysia ya. Product of Malaysia. Okay, di Instagram. Ini Damas Sweet Filo Pastry. Okay, di YouTube. Filo Pastry Damas Sweet. Okay. Okay, welcome rakan-rakan di YouTube. Thank you so much for tuning in bersama kita. Apa tu Kak Zaidah? 6 ya. So this will be the 7. So 8 layers all together. Kalau terlebih sikit pun tak apa. It doesn't matter. Dia lebih banyak actually benda ni. Dia lebih flaky. Kan. The more you layerkan dia, dia akan jadi more kulit lah. Ya. Okay. Alright. Satu lagi butter. Tak perlulah sapu banyak sangat dia. Sebab nanti kena tahu banyak pun dia akan berminyak. Oily ya. So saya I bet mesti Kak Zaidah ramai yang tertanya-tanya. Ada juga yang tak suka makan dengan filling apple. So jadi macam mana Kak Zaidah kalau dengan buah-buahan lain? Bolehkah kita tukar peach. Selain daripada apple? You boleh pakai peach. Tapi seeloknya pakai fresh fruits. Jangan pakai yang peach dalam tin tu sebab dia basah. Pakai peach yang fresh peach, strawberries. Ya. Lupa nak sprinkle. Kak Zaidah jangan lupa Kak Zaidah. Yalah Kak Zaidah buat kerja nak cepat. Okay. Wow. Beruntung sangat you all ya dengan program Jom Masak Kak Zaidah ni. Macam-macam resepi yang you all boleh belajar dan you all boleh bawa bersama anda. Sebab resepi yang Kak Zaidah kongsikan seperti hari ni strudel, dia adalah antara resepi yang authentic untuk authentic, yang hari ni adalah authentic untuk strudel. Yes. Kak Zaidah belajar ni tahun 80-an tau. It was long time ago ya. Lama dulu ya saya belajar ni. Saya belajar di Singapore ya. Macam mana nak buat strudel. Tapi masa tu kita buat pastry ni kita buat sendiri. Mungkin Kak Zaidah kongsikan macam mana pastry yang Kak Zaidah kena buat. Itulah untuk apple strudel. Dia macam roti canai. Pasal kita pun pandai buat roti canai kan. Lebih kurang je lah. Jadi macam yang Kak Zaidah cerita kena tarik. Kena tarik atas atas kain. Dia kena tarik di atas kain. Untuk dapatkan pastry senipis ini. Okay, one more piece. Ini dah terlebih satu tapi tak apalah. Kita ada banyak. Ini ada lagi ya. This is a half. Okay. So original flavor untuk strudel adalah apple ya. Apple but sekarang sinonim dengan strudel ya. Betul. Alright, now Belle, tengok ni Belle. So this is ada lebihan dia. So this one you can make another piece of strudel ya. Kita ada 2, 4, 6, 7, 8, 7. Alright, ni pun sama. Kita sapu butter. Kak Zaidah, apa kongsikan tahun 80-an ada soalan sebut emas tadi. Umur Kak Zaidah berapa? Sekarang ni 61. Yelah, dia pun nak tahu juga kan. Sebab 80-an maybe tak lahir lagi kot. Ya, saya 61 this year. Dah warga emas dah. Dah terlebih pula warga emasnya. Orang kata apa tu?
masih menyengat. Alright, so kita akan sprinkle macam tadi juga. Okay, so now you nak buat dia tengok, kalau misal kata oven you kecil, you boleh roll dia like this. Kalau oven you besar, you can do like this. Kalau you beli buat macam ni, you dapat panjang, so you can cut more into more pieces. Kalau you buat macam ni, you hanya boleh cut dia sikit. Tapi biasanya kalau you di rumah, oven you tidaklah sebesar sangat ya. So kita buat like this lah. So kita akan roll dia macam ni ya. Okay, kita akan letak inti dia ataupun fillingnya. Okay. Oh. Alright, so now kita akan lipat di bahagian tepi dia macam ni. Akan pendek sikit, Bel. Okay. Lepas tu, alright, so now kita akan flip dia macam ni. So this one dia akan jadi lebih wow. Okay. You can buat either this way or this way. Okay, kalau this way yang Kak Zada buat ni, dia akan jadi more flaky sebab dia akan dia ada lebih kulit. Ah, ya. Yeah. Lapisan right. Dia lebih. Yes. Tengok tu. Inilah rupanya. Sedap. You can buat, kalau you buat this way, dia akan jadi smaller tapi panjang. Alright. So kita akan letak dia kat sini. Okay, kita akan sapu butter. Sapu melted butter ya. Then kita akan potong dia before kita start baking. Bau dia pun dah sedap. Belum bakar lagi. I think because of the melted butter yang kita sapukan dekat every each layer dan juga ada manis daripada icing sugar. Alright, kita akan bakar di dalam oven pada suhu 190 hingga 200 degrees, lebih kurang until they get the turn brown ya, ataupun lebih kurang dalam 20 hingga setengah jam, 20 minit hingga 30 minit. This one you kena preheat dulu ya. Oven kena preheat dulu at least 15 to 20 minutes. Okay. Alright, kita akan bakar dulu. Seperti biasa bakar atas dan bawah. Alright. So kita akan buat satu lagi and then kita akan buat creamnya. Takut ada yang tertinggal. So Kak Zada akan tunjuk one more time. Mungkin yang kali ni kita buat panjang sikit Kak Zada. Yes, saya buat panjang sikit di other side ya. Alright. Nampaknya semua tengah fokus Kak Zada. Hari ni macam tak ada soalan. Ya ke? Mana soalan? Ya ke? Tak ada soalan ke? Okey, ada yang katanya muda lagi. Tu saya dah 64 lah. Tahun ni. Kita seangkatan lah ni. Satu batch. 60-an tu semua satu batch lah ya. Alright, so this one kita akan tutup. Okay, saya akan tunjuk lagi sekali ni for those yang ada yang mungkin lambat masuk. Okay, tengok lagi sekali. Tonton lagi sekali. Anda perlu salin cara-cara. Okay, salin cara-cara macam mana untuk buat strudel hari ni. Dan inti yang Kak Zaidah pilih untuk strudel adalah apple strudel ya. Kita guna apple sebab fresh apple. Kemudian kita tak masak ya, macam semalam kita masak apple-nya ya. Hari ni kita tak masak. Tak nampak. Okey. Sorry ya untuk apple. Tadi kita tunjuk apple lagi sekali ya dekat YouTube tak nampak. Okey, so ini adalah fillingnya yang Kak Zaidah gunakan, itu apple filling. Alright. So
Selalunya bila kita sebutkan strudel, originally dia dengan filling apple ya. Tapi sekarang ni dah macam-macam jenis filling ya Kak Zaida. Macam-macam ya, dah macam-macam sekarang ya. Dah macam-macam lah ya. So you just ikut je lah mana yang you rasa you nak buat. Cuma Kak Zaida tunjuk you yang basic ya. Ini yang basic yang kita yang biasa yang sinonim dengan strudel. Nurlisa Muhammad, strudel tu buahnya di dalam ya Kak, bukan letak di atas puff tu ya. Yang di atas tu pun ada juga yang buat ya. So tak ada masalah yang sebenarnya. Yang Kak Zaida kongsikan hari ni siapa yang biasa ya, yang pernah pergi kelas yang pernah untuk strudel, this is the right method for strudel. Nak tengok dia koyak ya. Baik-baik Kak Zaida. Angkat punya angkat, terbang punya terbang, terterbang semua. Macam kain pastry. Ya, ya. Jadi kain. Kalau, betul, ya, tengah fokus. Betul Kak Zaida, sebab tak ada soalan ni. Yes. Okey, ada yang tanya, mana nak dapat filo pastry ni? Okey, untuk filo pastry sebab sementara Kak Zaida tengah buat ni, okey, you all saling cara. Dan at the same time, saya akan bacakan komen. Okey, untuk filo pastry yang Kak Zaida gunakan hari ni adalah ini ya. Okey, saya letak kat bawah lah kalau pegang. Nanti apa dia kemik. So dia dah lembik ya. Dia dah lembik. Dah tahu dia tadi. Ya. Yeah. Okey. So ini brand yang Kak Zaida gunakan, Damas Sweet. Okey, filo pastry namanya. Okey, kita duduk di Facebook dulu sebab kamera dia duduk asing-asing. Jadi kalau saya zoom in, mungkin tak nampak. Okey, saya zoom in untuk Facebook dulu. Okey, ini adalah brandnya Damas Sweet yang Kak Zaida gunakan untuk filo pastry. Okey, Instagram pun boleh nampak ya, Damas filo pastry. Okey, untuk di YouTube Damas filo Damas Sweet, sorry, Damas Sweet ya brandnya. Okey, anda boleh dapatkan filo pastry ni melalui Shopee ya. Filling tu selain apple, apa lagi ya? Maaf baru masuk. It's okay. Banyak ya. Banyak, dia banyak yang you boleh buat lah peach. Ya, ini agak two pieces ke? Yes. The one piece dengan two piece tu lebih kurang. Ya, yeah, butter cair. Butter dicairkan ya. Ni melted butter. Melted butter. Okay, melted butter yang Kak Zaida gunakan untuk kita layerkan bersama filo pastry untuk hari ini. Pastry kita ya. Ha, ada yang kata memang yes, sedap dah terliur nak makan. Sedap. Kan? Very nice. Ini you boleh buat, you boleh frozen kan? Nak makan, tinggal bake aja. Tapi jangan bake dekat microwave ya. Jangan dipanaskan kat microwave, nanti dia jadi lembik tak sedap. You kena bake di dalam oven juga. Okay. A few more pieces. Okey, yang suara tak jelas hang in there sebentar lagi, okey lah suaranya, okey. Ada yang tak jelas akak, suaranya. Dia tenggelam timbul Kak Zaida. Apa ya ke? Okey, Kak Zaida bergerak-gerak ni. Okey. Kita akan sapu lagi butter, melted butter. Dia strudel ni, when you makan, you akan rasa full of butter. Ya, yeah, you rasa butter ya. Yeah. So bermakna kalau you nak sedap, you pakai butter sedap. Dia jadi sedap lah. Cakap pasal sedap Kak Zaida. Yes. Ada yang kongsikan dengan kita ni Kak Zaida. Ya, apa dia? Sharifah Baimin kata, siapa yang hantu durian boleh cuba buat dengan filling durian? Durian pun boleh ya. Yeah. Tu dah jadi macam betul-betul kita punya selera lah. Yes. Asian okay. Fusion. Wow, okay, inilah methodnya. Okay, filo pastry-nya akan dilapikkan setiap lapisan. Kemudian Kak Zaida akan sapukan butter. Melted butter. Sorry, melted butter. Kemudian kita akan sprinkle dengan gula, icing sugar. Kita akan sprinklekan dengan icing sugar. Lepas tu kita layerkan dia lebih kurang 8 pieces ya. 8 hingga terpulang lah ya. If you like more flaky, dia punya lebih banyak dia punya crust tu, you bolehlah buat lebih.
Okey, pastry yang Kak Zadah gunakan hari ni adalah filo pastry ya. Filo pastry ya. Mungkin ada yang nampak macam popiah, bukan popiah ya. Popiah lagi keras. Popiah keras, popiah tak boleh buat macam ni. Ya. Yeah. Melainkan kalau popiah basah lah boleh popiah. Wow. Boleh Kak Zadah tu? Boleh. This one will be second last dalam satu roll ni. Okey, nampak eh? Ha. Kita boleh nampak kain dekat bawah tu. Tinggal lagi one piece sahaja. Dia bila dia kena angin, ni tengok ya, dia akan kering tau di bahagian tepi ni. Nampak tak? Ha, so you be careful lah. Tapi koyak sikit tak apa. Ya. Dia tak boleh kena angin ya. Cepat-cepat bila you ambil dia, you kena cepat-cepat tutup balik dengan kain. Ya. So nampak ni. Sangat nipis ya pastrynya. Ya, pastry yang ini yang sama digunakan untuk baklava, baklava ya. Baklava ya. Maklum, ialah makanan yang seperti ini macam strudel memang tak lari ya sebab di Europe dan juga apa orang Mediterranean. So jadi mereka banyak berkongsi makanan yang apa ala-ala seakan-akan. Okey, so jadi untuk strudel kita gunakan filo pastry. Filo pastry. Ni yang kira senang lah. Dah ada ready filo pastry. You just use filo pastry. Kalau tak, you kena buat adunan dia ya. Okay, this will be the last piece. Agak koyak-koyak sikit. And the last one ni. Agak dry. So tak apa. Just letak je. Okay. Wow. Last piece. So satu gulung ni kita dapat dua strudel ya. Satu gulung yang ini kalau anda dapatkan di Shopee, anda boleh dapat dua strudel. Dua biji strudel. Okay, di Facebook juga, IG juga di YouTube, kita dah pinkan bahan-bahan yang Kak Zai dah gunakan untuk menu kita hari ni, iaitu apple strudel. Okay. Yang ini Kak Zadah akan buat macam ni. Ya, Bel? Memanjang eh? Ah, memanjang. Tadi pendek. So, yang ini kita buat panjang lah. Kalau nak tengok lebih dekat macam ni ya. Material dia. Texturenya. Filo pastry. Okay, Kak Zadah letakkan inti sekarang. Wow. Nampak tu dengan melted butter yang disapukan di setiap lapisan. Wow. Dia cukup-cukup untuk satu gulung filo pastry ni ya. Ya. Okay, mohon maaf ya di YouTube agak bergegar sikit gambar. Okey, kita akan lipat dia. Side dia. Rupanya ya. So Kak Zaidah akan cut kertas ni sikit. Yeah, so you can pindahkan this thing ke dalam tray. Yang ni agak panjang, yang tu agak pendek tapi a bit besar ya. So, jadi kita ada dua situasi di sini. So yang pendek tu dia ada banyak lapisan. Untuk yang panjang ni kita boleh tengok ya kejap lagi Kak Zaidah. Yes. Kurang lapisannya. So inilah apple strudel. Yum. Okay, so kita akan sapu melted butter di bahagian atas dia. Before kita nak bakar, I think kita boleh bakar dua layer. Okay. Oh, sedap ni. Alright, then before kita bake, kita kena cut dia ya.
Okey, pisau yang Kak Zara guna inilah pisau buffalo. Sangat-sangatlah tajam. Okey, saya tak nak kacau ni sebab once dia naik kita tak boleh kacau dia. Kita takut dia sing. So kita leave until the brown dan baru kita masukkan yang ini ya. So jadi tak apa ya bila apa. Kita sapukan butter. Ini tak apa. Ini tak apa. Alright, so now Kak Zara nak tunjuk how to buat. We need this afterwards. Stepnya. Okay, sekejap. Kita kemas juga meja dia. Okay, kita fokus kepada strudel hari ni. Nampak ni? Ya Allah, sedapnya. Look at that. Apple strudel for today. Masya Allah. Yummy. Yes. So sedap. The filo pastry ni, kalau dia keras saja, dia akan mula pecah ya. You can see meja Kak Zada, dapur Kak Zada penuh dengan pecahan yang bahagian tepi-tepi dia tadi. Yeah? Okay. So now kita akan, Kak Zada akan bagi resepi untuk kita nak buat cream dia ya. Okay. Alright, yang kita perlu ialah untuk buat krim dia ialah 200 gram air. Ya, 200 gram air. 90 gram gula. Ya. Masukkan dalam ni, kita akan masak bersama dengan 2 sudu makan tepung jagung. Kita akan masak dia hingga dia mendidih, kemudian kita guna 2 sudu makan butter dan 120 gram thick cream. Okey, so ini kita akan masak dulu. Sehingga dia pekat, kemudian kita akan ketepikan. Kita masukkan butter dan last sekali kita akan masukkan cream. Cantik Bel. Nampak tak? There you go. Yes. Kita tunggu dia brown sikit dan baru kita masukkan yang lagi satu ya. Yummy. Ya, sedap sangat nampak. Ya, memang sedap ya. Okey, rugi ya siapa yang tak tonton bersama kita ni. Hari ni memang resepi yang jarang-jarang sekali kita jumpa. Kalau kita nak resepi ni, kita perlu pergi ke kelas yang apa, orang kata baking kelas yang berbayar ya. So jadi hari ni terima kasih banyak-banyak Kak Zaida kerana berkongsikan resepi yang istimewa ni untuk trend ya. Semua trend strudel ya. Everywhere you can see this strudel ni yang sebenarnya dia banyak kaedah membuatnya ya. Different country, different places, different different. Sorry. Different cara membuatnya ya. Ada yang menggunakan puff pastry, ada juga yang method yang Kak Zara tunjuk ni ialah method ini authentic ya. Ini dulu-dulu. Dulu the old school old school strudel ya. Sebab sekarang ni dah ada filo pastry, jadi lebih mudah untuk kita buat. Kalau dulu tak ada filo pastry, filo pastry yang ready made, kita kena buat sendiri. Tu yang malas pula nak buat ya. Okay, so sekarang ni kita tengok pula Kak Zaidah tengah buat krimnya. Yes. Okay. Kalau tak nak makan dengan krim pun tak apa sebab strudel ni pun dah just manis, just enough just manis nice. Nice dia ya. Di dengan atas bawah ya, sentiasa dibakar dengan api atas dan bawah. Kalau bawah saja nanti atasnya tak brown ya. Yes. Okay. Okay, dengan puff pastry memang ada method yang menggunakan dengan puff pastry ya Kak Zaida. Ada. So jadi kalau dengan puff pastry adalah kira macam shortcut lah. Okay, puff pastry dia rasa lain, dia rasa puffy because of the puff pastry margarine lengket tu ya. Okay Bel, nampak ni Bel, look at that, dia dah mula thick ya. Wow. Air, gula dan tepung jagung. You can see dia dah mula pekat ya. Kita tunggu dia boil dan kita stop
kan apinya, kita tunggu dia meletup-letup gitu. Keep stirring sebab dia mudah hangus ya. Sebab dia konflik. Okey, dia dah mula meletup-letup mendidih, kita tutupkan api. Alright, kita akan masukkan butter ni tadi. 2 tablespoon butter. Kacau hingga butter ni melt. Wow. Okay. So creamy. Ha? So creamy. Ha, kita tunggu dia. Belum masuk cream lagi. Ha, ha. Sekejap lagi kita tunggu dia agak hilang sikit panasnya tu. Ya. Cantik ya. Very bulat. Dia puffy. Puffy. Alright. Siap dah masuk butter. Now kita akan masukkan the cream. Kita pakai thick cream atau cooking cream juga boleh. Bila kita masukkan cream ni Kak Zaida, apinya masih on atau dah dah tutup? Dah tutup. Misal kita masukkan butter pun, we already tutupkan apinya. Okay. Siap dah. Cream kita dan kita biar dia sejuk ataupun we put dalam fridge tu bagi dia jadi pekat sedikit. Ya, dia akan jadi pekat bila dia sejuk. Alright, siap dah. Alright. Kan? Kita punya cream dengan vanilla ya Kak Zaida? Oh yes, vanilla. Sedikit vanilla, just a little bit ya. Sebab maklum, bila kita masak, vanilla ni kita letak kat hujung sekali. Yeah. Jadi selalu tertinggal. Selalunya tertinggal. Sian alright. Dia. Okay, so kita akan tunggu kita punya tu. So sementara tu Bel ada yang nak bertanya. Alright, cream tu brand apa? Kak Zaida pakai ni aja. Saya pakai cooking cream. Oh, terbalik tu Kak Zaida. Kejap eh. Terbalik. Terbalik Kak Zaida. Cooking cream Emborg ya. Ya. Yeah. Mm-hmm. Kak Zaida gunakan cooking cream Emborg untuk hari ni. Okay. Okay. So nanti Kak Zaida kemas sekejap. So any question yang you nak tanya mengenai resipi hari ni atau resipi yang sebelum-sebelum ni, InsyaAllah Kak Zaida boleh cuba tolong jawabkan. Saya akan cuba jawab. Saya rasa hari ni memang ramai yang sedang fokus sedang ni. Sedang fokus, ya. Yeah. Kolesterol naik tak makan butter? Macam mana tu? Tak, saya tak boleh jawab soalan tu. Itu saya bukan dietitian. Okey, so jadi apa-apa makan kena berjaga-jaga, okey? Makan sikit taklah. Kalau dia tak merasa, you makan rugi tak makan student. Jangan makan banyak-banyak. Okey, kalau kita buat, mungkin kita boleh kongsikan dengan seisi keluarga di rumah. Kita faham memang ada yang perlu berpantang. Jadi jika anda berpantang, kalau anda rasa jamah je sedikit, boleh. Jamah saja, okey? Alright, no worries. Jangan makan banyak-banyak, okey? Janganlah makan satu batang strudel ni. Alright. Okey, Kak Zaida, macam mana rupa dia? Jom kita tengok. Kak Zaida. Belum lagi, tapi sikit lagi lah. Tengah pusingkan dia. Ya, kita tunggu. So, Kak Zaida akan naikkan dia ke atas sikit, this rack, sebab I nak put another layer of strudel. Okay, so kita akan masukkan yang ni lah, yang tadi kita buat ni ya. Okay. Yang panjang. Alright, so kita akan bakar dia. So, okay, sementara tu krim kita pun dah ready ni. Look at that, krim kita yang kita nak makan bersama dengan strudel. Alamak, terlambat. It's okay. Sebentar lagi kita akan savekan video live ni di IGTV. Di Facebook pun kita akan savekan juga di YouTube ya. Okay, di YouTube akan ada. Thank you so much. Welcome, welcome viewers di YouTube. Thank you so much for tuning in bersama kami. Okay, ini adalah siaran yang pertama yang live ya. Bersiaran langsung daripada Zaida Ibrahim Food Studio di Selangor, Pochong ya. Okay. Ya, sedapnya. Memang sedap memang ya. Sedap ya. Try buat. Untuk nak dapat filo pastry sekarang pun tak susah. You can beli di Shopee sahaja. Right. Order in hari insyaAllah lah besok boleh sampai. Okay. Yes. Kida Shah katanya salam Kak Zaida. Waalaikumsalam. Saya penggemar your recipes dari Singapura. Semuanya sedap belaka. Boleh tanya kalau boleh ganti nak guna puff pastry? Terima kasih.
Oleh, oh, oleh. Okey. Kalau you nak guna puff pastry, puff pastry yang dah ready, tu, dia dah ada layer in between dengan pastry margarine. So you tak perlu lagi brush macam Kak Zaidah buat ni, ya. So what you do is you beli yang dah ready, but you kena canai dia nipis. You tak boleh roll when they thick. Nanti dia akan jadi terlampau kembung kat dalam, nanti kemungkinan dia pun boleh terbuka, ya. So what you do is you beli yang dah ready tu, you kena canai dia sikit, ya. You kena roll dia until dia jadi nipis, then baru you letak, you sapu butter and then baru you letak, then you roll. You tak perlu buat selayer-selayer ready, sebab setiap layer pada puff pastry yang frozen, dia dah dilayerkan dengan pastry margarine. So you tak perlu layer macam tadi, ya. Tadi tu dia memang tak ada apa-apa dekat dalam, ya. Okay. Okay, some information, some lah Kak Zara nak kongsi sementara kita nak tunggu kita punya ni masak. Kita ada about, lebih kurang about 5 more minutes, ya. Alright. Ada perbezaan yang sebenarnya, ya, untuk strudel, untuk puff, A pastry kawan. Depan kot, fridge depan. Ya, yeah, dia ada perbezaan yang sebenarnya, ya. Yeah. Dia antara puff pastry, ya, yeah, dia ada berjenis-jenis puff pastry. Puff pastry yang puffy yang kita guna untuk buat pies itu adalah puff pastry yang di layer bersama dengan pastry margarine di dalamnya. Ya. Yeah. Kemudian ada juga, okey, ini yang Kak Zara gunakan, yang Kak Zara guna semalam, which is bolehlah, ya. Nak kata sedap sangat tak lah. Bolehlah, ya, this brand. Dia layer dia macam ni, ya. Sebab setiap layernya ni dia ada letak pastry margarine tu bagi dia puffy, ya. This is puff pastry. Kemudian ini kita boleh guna untuk apa-apalah, ya, pie dan sebagainya, ya. Okey, kita ada juga Danish pastry. Ha, ya. Danish pastry ialah puff pastry macam ni juga, tetapi di layer bersama dengan butter. Dia bukan layer dengan pastry margarine. So rasa dia agak lain, dan untuk Danish pastry, dough dia ada yeast di dalam Danish pastry. Dia bukan sama, ya. Dia bukan macam you nampak dia macam flaky, tapi dia, oh, dia lain yang sebenarnya. And you makan, you tahu. Dia more to roti side kalau Danish pastry. Ya, yeah, Danish pastry biasanya manis. Dia tak ada, dia tak ada savoury. Saya tak pernah nampak lah, ya, Danish pastry tu. Yang atasnya you nampak dia glaze dengan glazing gel, kilat-kilat tu, kan. Itu dia more, adunan dia more tu ada yeast, ya. Dia ada macam roti sikit, tetapi di layer dengan butter. Ya, yeah, di layer dengan butter. That is Danish pastry. Kalau yang macam gini, ini yang biasa orang buat pedas-pedas. Ada juga lah yang manis, tapi kebanyakannya buat pedas-pedas. Dia orang guna this kind of puff pastry. Dia layer setiap dough tu bersama dengan pastry margarine. Ya. Kalau untuk strudel pula, dia adalah one piece of adonan ataupun tepung, adonan tepung yang boleh dicanai nipis sangat dan dilayer dengan butter. Itu strudel. Fahaman Kak Zaidah, ya. Tetapi banyak juga yang buat, pasal nak ringkas, beli yang dah ready kemudian buatkan strudel juga boleh. Cuma jangan nanti ada yang tak tahu strudel original macam mana. Original strudel dia memang tidak flaky, tetapi dia layer by layer ada one piece yang when you bite dia, dia ada bunyi krek-krek-krek, dia pecah. That is strudel. Ya, yeah? Okay. Alright, dah nak masak. Ada, yeah, yang bertanya, kalau buat jual apa harganya, ya? Ni selalu yang bertanya Kak Zaidah tentang harga, ya. Actually saya pun tak tahu tentang harga. So perempuan buat kira-kira perempuan sendiri. And you semak dulu before you nak jual. You check around dulu, tengok apa yang harga semasa, harga your friend jual macam mana. Ya, yeah, you kena tengok lah. Okay. Seterusnya, yes. Waalaikumsalam. Puff pastry. Sebab mana tadi setiap layer kita gunakan filo pastry, kita ada taburkan, yes, icing, yes, sugar. Bagaimana pula kalau puff pastry, untuk puff pastry tak yang perlu digunakan? You tak perlu letak apa-apa dalam puff pastry, ya, sebab puff pastry tu dia dah siap.
Dia dah siap. Cuma kalau macam ini, dia agak thick, eh, agak tebal. So you kena canai dia sikit. You kena roll dia, you thaw dia first and then you roll a bit. Bagi dia nipis so that you can gulung dia. If you gulung dia without rolling yang dah ready ni, dia akan jadi very thick. Tak cantik nanti. Dia akan maybe dia boleh terbuka, eh, sebab dia setiap layer tu dia ada butter already, eh, ataupun ada pastry margarine. So you tak boleh roll when dia thick. You kena roll dia dulu ataupun canai dia hingga dia a bit nipis, then baru you boleh buat macam method Kak Zahidah tadi, letakkan inti di tengah and you roll. Tapi dia punya rasa memang totally tak sama dengan method yang Kak Zahidah buat today. Kita guna filo pastry. Dia punya rasa, texture dia tak sama. Walaupun feeling dia sama, tetapi texture of the pastry, puff pastry tak sama. Ya? Yeah? Alright. Alright, Kak Zahidah, ya, ada tak ajar buat croissant? Ha, nak bagi tahu, saya dah buat curry pot pie resipi Kak Zahidah dengan olahan sikit filling. Masya Allah, the best recipe I've tasted. Terima kasih. Terima kasih banyak. Croissant, nak kena pergi cari dia punya butter tu. Croissant dengan Danish sama, ya? Dia sama. Dia okay, so nampaknya lepas ni mungkin boleh Kak Zahidah untuk croissant dan juga Danish pastry. Kita kena cari dia punya butter yang untuk kita letak dalam dia, dan baru kita boleh buat. Sebab dia kalau buat pakai local butter ataupun butter yang ada ni, dia akan melt. Sebab Kak Zahidah punya room temperature quite hot dekat sini, ya. My room temperature, room bilik sempat Kak Zahidah buat ni agak panas. So kita need yang betul-betul pastry untuk buat Danish dan croissant, ya. Yeah? Okey, dah nak masak, dah masak bel. Alright. Ya, ya. Mana tu? Dah nak masak. Jom kita tengok. Dekat-dekat. Mana dia? There you go. Ah, sedapnya. Yes, look at that. Color dia dah brown semua sekali. So you can see dia punya rangup dia tu. Okay. Wow. Okay. Ini yang banyak layer Kak Zahidah. Yes. Okay, dah masak. Panas-panas kita sapu lagi butter. Nampak tu. Dapat dengar tak bunyi kis? Tu nampak. Dia terkopik dah. Inilah dia. Bila dia terkopik macam ni, inilah. Bau dia sedap. Wow. Sedap, yeah. Sangat bau. Kita boleh tahu, ya, bau apa? Strudel, ya. Bau strudel. Okey, kita boleh sprinkle sikit sugar on top. Waktu actually tak payah tunggu masa dia tak panas ni, tapi kita tak ada masa, ya, Bel, untuk nak tunggu dia sejuk. Mm-hmm. Look at that. Beautiful. Yes. Okey, kita tunggu kita potong. Mesti semua dah kecur. Ha. tengah nak diet ni. Sat lagi teringin nak buat. Okey, tak apa, cheat day. Cheat day, ya. Yeah. Okey. Kita tunggu, wow. Tunggu dia sejuk sikit, panas. Kalau hot, panas. Yeah? Yes, because feeling dia pun memang panas sangat ni because of ada sugar dan juga buah apple-nya. So temperature di dalam memang panas lagi ni Kak Zahidah. Panas, ya. Dia ada sugar dalam apple-nya tu. So memang dia akan panas, ya. So dia tak boleh, dia makan suam-suam, dia bukan makan panas. Tak boleh gigit kalau dia panas, ya. Alright, so kita try to cut dia. Dengar tak? Can you hear? This is how ataupun Kak Zahidah, tak payah. And this is how strudel looks like. Dia akan patah-patah ni. Ha, nampak tu? Ni, ha, ni. Dia akan. Wow. Tu dia. Dia tak adalah potong panas-panas ni sebab kita nak cepat. That's why strudel kalau dijual tanpa dipotong, ya. Okay. Anda perlu potong sendiri. Ya, yeah, kena potong sendiri. Sebab kalau tak, dia akan pecah macam ni. Sebab dia punya layer sangatlah nipis. Sangatlah nipis. Rapuh, ya. Dia nipis tadi. Sebab tu dia rapuh, ya. Sebab dia terlalu nipis, ya. So, we try to cut lagi. Okay. Wow. Alright. Saya dah tak tahan panas. So, kita akan cut ke sudut. This is how it looks. Like, yeah,
Look at that. Yeah. Kalau you nak cantik lagi feelingnya, you can biar dia overnight. Yeah, let the biar apple tu serap ya dengan brown sugar. Ya, yeah, so nanti dia akan lebih cantik. Wow. Itu dia. Strudel, apple strudel kita yes. hari ini. Yes. So tindih. Good. Okay, siap dah Bel. Yang dalam tu lagi about half an hour untuk dia masak. So kita tak perlu tunggu. Okay, ada sesiapa yang bertanya? Ada. Yes. Okay, sebentar ya, kita movekan dulu. Okay, ini yang satu saja yang boleh siap. Wow, look at that. Yes. Kita tengok ya, kita tengokkan di bahagian tepinya. Inilah dia. This is what you call apple strudel. Dia ada layer-layer kat dalam. Ya. Dia Kak Zara potong dia panas tadi. So dia mengikut. You can see. Okay. Dia kena potong dia dah suam ya, tidak terlalu hot. Dan nanti bila dah masak maybe kita boleh tunjuk yang itu. Wow, Kak Zara. So yeah, good. This is very nice. Ini sedap ya, dia crispy. Dia rangup ya. Dia bukan rangup macam puff pastry tu. Puff pastry tu dia rangup lembut. Yang ini dia rangup. Kalau you makan dia berterabur tu dia punya. Okay, saya boleh tunjuk ya satu layer Kak Zaidah yang dah terbuka ni. Ha. Okay. The layer should be macam ni. Tak nampak eh? Layer dia macam ni. Ambilkan saya piping bag. Sangat nipis. Macam you all tengok tadi ya. Dia adalah macam kain texture dia. Sebab so this is how thin the layer is. Wow. Tadi kan masa kita buat kan dia pun dah halus, dah nipis ya. Okay. So Kak Zara nak drizzle dia dengan sedikit apa ni? Cream. Ni cream yang kita dah buat tadi. Look at that. Wow. Ni cream dia. Kita makan dengan cream. Okay. Sebelum kita nak tunggu dia sejuk, kita baca komen dulu kat saya sebab ada soalan ni. Yes, yes. Alright, Kidah Shah, curry pot pie guna pastry margarine while croissant or Danish guna pastry butter sheet kan kat saya. Yes, saya menanti resepi. InsyaAllah lah ya. Alright. Thank you Kak Zaida. Mas Mak Tobi kata. Ya, most welcome, Mas. Nuraini Mustafa kata, aduh, bestnya baru sebut pasal Kornika Apple Strudel semalam. Oh, ya ke? Ni dah ada ni? Yes. Tinggal order je filo pastry. Dah tak payah risau-risau nak buat. Okay, so kita masukkan dalam piping bag. Kita drizzle. Ataupun nak pakai sudu pun boleh. Ataupun you nak dip pun boleh. Terpulang. Mana-mana pun boleh. Ya. Cuma kalau you makan dengan krim, dia akan lebih manis. Dia akan manis a bit, tapi you can makan lah ya. So if you tak suka manis, then kurangkan manis pada krim. Drizzle sedikit saja icing sugar. Right. Okay. Siap dah Ben. Kita punya. Alhamdulillah, siap dah. You can see the layer, yeah. Alright. Okay, saya tengok di di YouTube tak ada komen ya. It's okay, tak apa. Ini adalah the first time ataupun pertama kali kita bersiaran secara langsung ya daripada Zaidah Ibrahim Food Studio. Kita jumpa ada dua orang ni ha, Nadia Syamsuddin juga Munirah Yusof. Sedapnya Kak Zaidah, sedapnya. Ha, ada ada hak-hak lagi dekat mata. Alright. Alright, okay. Okay, Bel, dah siap kita punya strudel yeah. Menggunakan pillow
filo filo pastry. Alright, so yang ini kita tengah bakar lagi. So nanti maybe after this we can show yang ini. Alright, so okay, sementara, yes. Sementara itu kita baca komen sikit lagi. Boleh. Sebab tadi kita terlampau banyak sangat, kita fokus sebab kita nak tahu, kita tak nak orang miss. Yes. Okay, Liza Ali selalu makan apple strudel di Perth bila bertugas ke sana, terbang di awan biru, sedap sangat. Okay, so sekarang ni Kak Zaidah dah kongsikan resipi. Jadi anda bolehlah ada feel sebelum anda sampai ke Perth. Okay, so anda boleh buat strudel sendiri di rumah. Duduk seseorang kat depan, buat strudel lah, makan seseorang. Okay, Fana Diamond, saya pun tengah buat apple pie tapi pakai puff pastry tu. Salah rupanya. Puff pastry yang mana? Puff pastry betul ya yang Kak Zaidah gunakan apple pie untuk semalam. Okay. Semalam saya buat pie saya panggil puff pie Hari ni strudel. Dia lain. Dia walaupun lebih kurang sama, tetapi dia punya kalau you biasa makan, you tahu beza, ya. Alright, Kak Zaidah, ada yang tanya muesli tu apa ini ya? Muesli. Dia dalam kotak. Dia cereal. Dia adalah mixed cereal. Kalau tak nak ni pun tak apa. You just pakai oat saja pun boleh. Oat dengan almond, you bagi toast ataupun roast almond pun boleh. Walnut juga boleh. You nak pakai oats. Hanya untuk nak pekatkan dia supaya dia tidak, kalau apple saja dia akan berderai lah kat dalam. Kan? Kak Zaidah, Fadila Gafa pun ada komen di sini katanya sedapnya. Sedap. Dia memang sedap ya. Lagi-lagi pula you drizzle dia dengan cream. Dia macam ni So dia akan nampak. Okey, Kidasha tanya, kita kenal di atas so that dia masak all the way atau hanya design sahaja? No, bagi dia supaya dalam tu dia kan padat tadi bila kita cover kiri kanan. So bagi dia ada some wap tu keluarlah. Dan design also. Ni salah satu kesukaan saya. Ya, dah boleh buat ya. Filo pastry yang orang guna buat baklava kan? Yes. Betul. Baklava pun sama ya. You boleh guna filo pastry. Memang original dia lebih kurang macam ni tau. Yang saya belajar pun lebih kurang macam ni. So now bila dah ada yang jual frozen filo pastry, so kita guna rasanya pun lebih kurang dengan original recipe dia. Original recipe dia juga kita perlu tarik sehingga dia jadi nipis. Tetapi yang ini dah dibuat frozen, so kita boleh guna yang ini. So jadinya lebih kurang sama dan rasanya pun sama juga, crispy and nice. Alright, so, alhamdulillah. Alhamdulillah. So pada sesiapa yang bertanya mengenai produk Kak Zaidah, yang banyak ya pertanyaan mengenai produk Kak Zaidah, bolehlah WhatsApp nombor 011-1120-4733 011-642-0979 dan di talian satu lagi 011-642-0947-42 untuk sebarang pertanyaan mengenai produk dan sebagainya. Okey. Alhamdulillah, selesai dah kita punya apa tu resipi kita tengah hari ini. Apa Bel? Kita punya resipi hari ni adalah apple strudel. Apple strudel, ya Allah ya. Apple strudel macam nak cakap ya. Apple strudel. So harap perempuan berpuas hati dengan resipi ni dan boleh cuba juga ya. Menggunakan filo pastry yang dah ready made ya. So okey, inilah hasilnya. So harap perempuan berpuas hati dan boleh cuba. Yang nak berniaga juga boleh ni ya. Mungkin boleh dibuat kecil-kecil lah. Tak payah dipotong macam ni ya. So buat kecil-kecil. One piece like that lah ya. So boleh dibuat berniaga lah ya. Sekarang ni tengah trend ya orang buat orang strudel. Berniaga strudel ya. So jadi okay. Dengan resipi Kak Zaidah ni anda boleh gunakan untuk buat pendapatan. Boleh ya. Satu roll filo pastry ni kita dapat dua besar ya. Okay. So insyaAllah kita jumpa lagi di lain masa dan waktu. Dengan resepi yang lain. So hingga ada yang melambai-lambai tadi. So hingga tu assalamualaikum. Bye.